Halo, Diecaster Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di Semut Shop. Kali ini, saya akan membahas tentang Tomica Premium nomor 12, Morris Mini, warna hijau. Ayo, kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Tomica Premium nomor 12 ya, Morris Mini dari Takaratomi. Untuk bagian atas seperti ini, sini ada tulisan skala 1:50. Selanjutnya untuk bagian belakang, sini ada tulisan Tomi Made in Vietnam ST23. Jadi produk ini keluaran tahun 2023. Untuk bagian bawah di sini ada stiker SNI. Sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil BMW pastinya ya. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu guys. Panjangnya 6 cm, sedangkan tinggi 2,5 cm, dan lebar 3 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Lampu bagian depan menggunakan mika, grill dan bumper di sini dari bahan logam. Stirnya ada di sebelah kanan ya, stir dan tempat duduk bagian dalam dari bahan plastik. Untuk kaca bagian depan menggunakan mika, badannya ini seluruhnya dari bahan logam. Bagian samping seperti ini, ban terbuat dari bahan plastik, pelek juga dari bahan plastik. Pintu bagian samping tidak bisa dibuka. Mobil ini sayang sekali tidak ada suspensi ya. Selanjutnya untuk bagian belakang, bagian tengah sini ada tulisan Morris dan sebelahnya ini kurang jelas ya. Lampu bagian belakang menggunakan cat warna merah. Untuk grill dan bumper di sini dari bahan logam. Bagian belakang juga tidak bisa dibuka di sini. Untuk bagian bawah, sini ada tulisan Tomica, Tomi, skala 1:50, 2023, made in Vietnam. Bagian bawah ini yang warna hitam seluruhnya dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Morris Mini ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop. Pamit undur diri, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.